Semua salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu lagi kejutan baru untuk Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Sebelum ini, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan Sanusi, sudah pasti ada yang mengecam Sanusi. Dan berkaitan dengan kecaman-kecaman yang diterima Sanusi, saya ada menimbulkan persoalan, bolehkah Sanusi untuk meletakkan jawatan ataupun status beliau sebagai Menteri Besar Kedah bakal tergugat, ataupun beliau sendiri sebagai Datuk Seri bakal tergugat jawatan ataupun gelarannya. Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, satu perkongsian daripada UMNO Online melalui berita yang bertajuk Malang Orang Kedah ber-MP Sanusi sekadar jadi tukang umum tapi lepas tangan, menurut Jamil Kir pada 7 Jun. Saudara-saudara, adakah ini adalah satu jawatan ataupun tugas baru Sanusi, yaitu sekadar jadi tukang umum tetapi lepas tangan, menurut Jamil Kir? Pentadbiran Kerajaan PAS Kedah diketuai Sanusi seumpama orang mengigau dalam tidur lalu menganggap segala mimpi dan mengigaunya sebagai benar dan betul. Demikian bidas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Jamil Kir Baharum, susulan pengumuman oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi membabitkan pembangunan dan pelaburan di negeri itu yang disifatkan sebagai lepas tangan. Semudah pengumumannya sebagai berita hebat dan besar, Kedah sehingga mengalahkan semua kerajaan negeri lain di sudut pembangunan dan pelaburan, termasuklah segala projek baru yang mega sifatnya. Namun tiba-tiba hari ini dalam satu pengumuman media, Menteri Besar Sanusi menyatakan semua yang dia umum adalah projek swasta yang sangat bergantung pada kemampuan syarikat tersebut. MB Nusi, syarikat swasta yang disalahkan. Semuanya sekadar pengumuman tanpa pelaksanaan jauh lagi ulangan. Tetapi MB Nusi membuat pengumuman namun sudahnya lepas tangan. Malang Kedah ber-MB-kan Sanusi. Di mana kebertanggungjawaban kerajaan negeri? Di mana kaki tangan awam pentadbiran, juru nilai projek, pasukan pengurusan risiko, panel penilai pelaburan, juga termasuk pasukan lembaga kerajaan negeri sebagai pihak berwajib bagi manfaat segala projek yang diumum, katanya menerusi satu kenyataan. Beliau yang juga ketua UMNO bahagian Jerai berkata, pengumuman Sanusi tersebut memberi anggapan seolah-olah kerajaan negeri Kedah tiada pasukan semak dan nilai untuk projek yang akan dilaksanakan. Jamil dalam pada itu berkata, sekiranya amalan tersebut dilakukan, maka tidak pelik jika ada cadangan yang bersifat sampah dan tidak masuk akal akan diumumkan Sanusi sebagai tukang umum. Soalnya, mampukah rakyat Kedah hidup dengan MB yang sekadar tukang umum tapi lepas tangan? Soal air yang tiada bekalan, soal pelaburan pembangunan yang gagal sekaligus menutup peluang pekerjaan, soal stadium yang sekadar mimpi di siang hari, soal litar lumbah di Sungai Petani dan Langkawi, soal Kedah Rubber City, soal pembangunan mega di Langkawi, soal Log G Air Kedah, soal pelabuhan baru di Sanglang, soal pembangunan Pulau Bunting, soal nadir bumi, Sik dan Bali, ujar beliau, menerusi UMNO Online. Kaitan dengan isu ini, apa komen anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati. Ini satu lagi kejutan baru untuk Sanusi sebagai Menteri Besar Kedah. Sebelum ini, saudara-saudara, berkaitan dengan apa yang pernah dilakukan Sanusi, sudah pasti ada yang mengecam Sanusi.
Dan berkaitan dengan kecaman-kecaman yang diterima Sanusi, saya ada menimbulkan persoalan. Bolehkah Sanusi untuk meletakkan jawatan ataupun status beliau sebagai Menteri Besar Kedah bakal tergugat, ataupun beliau sendiri sebagai Datuk Seri bakal tergugat jawatan ataupun gelarannya? Nah, berkaitan dengan ini, saudara-saudara, satu perkongsian daripada UMNO Online melalui berita yang bertajuk "Malang Orang Kedah Ber-MP Sanusi Sekadar Jadi Tukang Umum Tapi Lepas Tangan" menurut Jamil Kir pada 7 Jun. Saudara-saudara, adakah ini adalah satu jawatan ataupun tugas baru Sanusi, yaitu sekadar jadi tukang umum tetapi lepas tangan menurut Jamil Kir? Pentadbiran kerajaan PAS Kedah diketuai Sanusi seumpama orang mengigau dalam tidur lalu menganggap segala mimpi dan mengigaunya sebagai benar dan betul. Demikian bidas Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Jamil Kir Baharum, susulan pengumuman oleh Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi membabitkan pembangunan dan pelaburan di negeri itu yang disifatkan sebagai lepas tangan. Semudah pengumumannya sebagai berita hebat dan besar, Kedah sehingga mengalahkan semua kerajaan negeri lain di sudut pembangunan dan pelaburan, termasuklah segala projek baru yang mega sifatnya. Namun tiba-tiba hari ini dalam satu pengumuman media, Menteri Besar Sanusi menyatakan semua yang dia umum adalah projek swasta yang sangat bergantung pada kemampuan syarikat tersebut. MB Nusi, syarikat swasta yang disalahkan. Semuanya sekadar pengumuman tanpa pelaksanaan jauh lagi ulangan, tetapi MB Nusi membuat pengumuman namun sudahnya lepas tangan. Malang Kedah ber-MB-kan Sanusi. Di mana kebertanggungjawaban kerajaan negeri? Di mana kaki tangan awam pentadbiran, juru nilai projek, pasukan pengurusan risiko, panel penilai pelaburan, juga termasuk pasukan lembaga kerajaan negeri sebagai pihak berwajib bagi manfaat segala projek yang diumum, katanya menerusi satu kenyataan. Beliau yang juga ketua UMNO bahagian Jerai berkata, pengumuman Sanusi tersebut memberi anggapan seolah-olah kerajaan negeri Kedah tiada pasukan semak dan nilai untuk projek yang akan dilaksanakan. Jamil dalam pada itu berkata, sekiranya amalan tersebut dilakukan, maka tidak pelik jika ada cadangan yang bersifat sampah dan tidak masuk akal akan diumumkan Sanusi sebagai tukang umum. Soalnya, mampukah rakyat Kedah hidup dengan MB yang sekadar tukang umum tapi lepas tangan? Soal air yang tiada bekalan, soal pelaburan pembangunan yang gagal sekaligus menutup peluang pekerjaan, soal stadium yang sekadar mimpi di siang hari, soal litar lumbah di Sungai Petani dan Langkawi, soal Kedah Rubber City, soal pembangunan mega di Langkawi, soal Log G, air Kedah, soal pelabuhan baru di Sanglang, soal pembangunan Pulau Bunting, soal Nadir Bumi, Sik dan Bali, ujar beliau, menerusi UMNO Online. Kaitan dengan isu ini, apa komen anda, saudara-saudara? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.